girl. Like, shorty, what it do? Got a bad bitch on me, I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Soccer, I'm my dream. Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini, aduh, bibir gue kering. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review Salinas DC ya, pakai ID-nya Bang Dudes ya. Jadi ini ID-nya udah kebentuk, ini kurang si Nita cuy. Nanti kita cari Nita lah ya. Jadi di sini 23% bonnya, 48% debuff. Dari segi stat sih ya biasa aja sih, yang kayak OP-OP banget sih ya. Ini Master Catcher. Pas ininya apa namanya? Catch-nya itu paling gede baru Blinding Lee ya. Nah, di sini dia pasifnya non Japanese player killer sama shot killer non flying. Jadi kalau lawannya Hyuga biru 100% kayaknya mati ya. Cuman gua nggak tahu sih, kita bakal coba aja lah ya. Namanya kita nyoba-nyoba nge-review ya guys-nya. Di sini ditemenin sama Densur aka Dendi Surya. Di sini dia pakai tim yang shield-nya lumayan banyak, guys. Kita langsung cek aja seberapa kuat Salinas ini ya. To be honest, gue sih nggak terlalu expect tinggi sih sama si Salinas ini ya. Kayak sih ya kayak kiper pada biasanya, be aja gitu ya. Oke. Oke, shield-nya lumayan banyak ya, 19,5% guys. Ada wiran juga tuh dia. Oke, Markichop, mari kita coba. Salinas. Kita bisa nggak ya pakai Tsubasa ini guys ya? Gue lupa, baru inget ini Tsubasa nggak dapet attack ya. Bagusan Tsubasa Terubasa guys, daripada Tsubasa FDC. Wah, kok bisa dia tahu? Nice. Oke. Pilih one two gua. Aduh. Kalau S99 bisa lewat tuh harusnya guys. Bro, come on. Kita kasih lewat aja kali ya. Kita kasih lewat aja guys, sekarang kita mau ngelihat statnya ya. Kalau lawan Hugo udah pasti super mati sih, 100% mati ya. Oke, pakai si Roberto ya. Kalau standar skipper Debon tuh 44.000, 47.000 ya kayaknya deh. Iya guys, segitu deh standar. Oke, ini tendangan ground ya. Anjir, pakai long drive dong. Long range drive shot, coy. Oh, wow. Gua gak expect segede ini sih kalau ground ya. Ini gede banget sih.
untuk ukuran Debon, cuy. Oke, gue gak expect sih segede ini, guys, sumpah. Cuman nanti kita adu sama Hyuga nanti ya. Gue bingung mau ngoper kemana, guys. Dribble. Bisa nih, guys. Aduh, ketebak mulu hidup gua. Semudah itu kah ditebak gua dari tadi, anjay. Offside. Oh, enggak offside. Nice. Aduh, masih aja. Kita dribble, 1-2. Let's go. Ke Levin aja ya. Oke, cukup ya ke Levin. Atau kita oper ke Izawa, abis itu kita oper ke Schneider, guys. Gimana menurut kalian, guys? Oke, lebih bagus gitu ya. Kalau si Levin tuh kayak belum kuat, guys. Nah. Ini baru nih, lebih menyakitkan daripada KHS ya. Langsung kita bantai. 51.000, guys. Luar biasa ya. Biasa di luar. Let's go. Siap-siap mental kau, becus. Masih kuat juga ya nih Snider ya. Nani? Nani? Sebelum masuk ke videonya lagi nih, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau sekarang kalian bisa top up dengan yang murah, aman, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store, guys ya. Di Kiano Store ini harga Dream Ball-nya jauh lebih murah dari harga yang ditawarin di game shopnya ya. Jadi kalau di Kiano Store, kalian 200 Dream Ball itu bisa dengan kalian dapetin 950.000. Wow! Tapi ini tergantung dari rate dolarnya, guys. Jadi kalau misalnya dolarnya lagi naik, berarti harganya mengikuti ya. Tapi di sini juga ada paket Dream Ball Packs 300 Days, 100.000 doang. Dream Ball Packs 14 Days itu juga 50.000 doang. Jadi kalian tinggal lihat aja price listnya, ini udah murah, aman, terpercaya. Di situ sudah ada Instagramnya dan ada nomor WhatsAppnya. Tentunya gue taruh juga di description. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen beli Dream Ball aman, terpercaya, dan pastinya murah di Kiano Store ya, guys ya. Back to the game, let's go! Oke, kayaknya dia bakal pakai si ini, Kojiro Hyuga ya, guys ya. Tapi tadi statnya si Robert tuh kecil amat ya, padahal udah BB4 loh. Harus diadu. Oh, dia basic timnya biru-biru ya. Bagus banget ID-nya Densur ya. Baru sadar gua. Anjing, Tsubasa-nya pakai La Corona. Ini guys, Tsubasa-nya diganti Tsubasa OP tuh. Daripada pakai Tsubasa itu. Wah, Sona ini. Nangis ini gua. Hyuga masuk, guys. Hyuga masuk, kalian tahu apa artinya, guys? Malah petaka untuk kita, guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Gua rasa Master Catcher-nya bisa dimanfaatin sih ya, tapi ya. Aduh, nggak tahu sih ya. Bingung gua mau pengen pakai siapa sebenarnya. Kita coba
Ini kita kasih lagi guys, karena kita mau nyari diserang ya. Oke. Dia ambil bola. Sini. Oh, pakai Roberto dulu ya. Yeay. Ini low apa? Lawan non Japanese tapi tanpa non flying-nya ya. Berarti cuma satu doang yang nyala ya. Ah, mati sih ini lawan juga, guys. Lawan juga mati total sih. Ya, gue bisa bilang lawan juga mati total sih, guys. Jauh, cuy. Wih, bisa dilewati nih, guys, ya. Let's go! Let's go boys. Tapi Salinas nggak yang kayak OP-OP banget sih guys. Nggak, gua nggak nemuin dia sisi OP-nya sih. Snyder masih kuat juga ya. Tanpa Nita Snyder masih bisa dipakai guys. Cuman gimana ya? Aduh bingung gua. Kita harus merelakan buaya. Kita harus membiarkan bolanya lewat, guys. Karena kita harus melihat Hyuga. Oke. S20, S30, S42, S-serut. Ini mati sih lawan juga guys. 100% ya. Juga. Wah gila guys, gentil kita guys. 50 ini, udah kita kasih lewat. Kita siap meninggoy guys. Mari kita coba di sini. Salinas. Ah, mak jelek banget. Ah, ini mah nggak bakal kepake sih, guys. Nggak bakal kepake. Nggak. Jelek banget sih. Serem pakai ini kiper. Yap, mati, guys. Luar biasa ya guys ya, biasa di luar, luar biasa ya guys ya. You are amazing. Masya Allah. Goblok kamu Izawa. Oh dapet tuh. Papandaya. Gue tuh mau match up, cok. Osona. Adikat, mati lah guys ini mah. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Enggak, sini tetap gol sih. Ya, Salinas. And you already dead in 1, 2, 3. Bola, let's go. Nice try dari Salinas, nggak bisa dipakai guys. Ini Amanita pun juga mati ya, apalagi sama Sano ya. Aduh, Salinas tidak bisa dipakai. Jadi buat teman-teman yang menanyakan, bang Salinas bisa dipakai nggak? Nggak.
Enggak. Oke, berarti sekitar itu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman masukkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sekitar itu video kali ini. Thanks for watching and see you next video, guys. Bye-bye, guys, ya. We'll be right back.